Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam. Mbak, boleh kenalan sebentar, Mbak? Oh iya. Mbak, namanya siapa ya, Mbak? Perkenalkan, saya Rahma Putri Parimita, biasa dipanggil Udit. Udit, ya. Iya, ini channel kan? Iya. Kalian numpang ya? Iya. Saya juga ikut channel Bakar Production. Bakar Production, sitcom ya. Itu. Oh iya. Yang jadi Bu RT, ya. Iya, ini yang jadi Bu RT, ya. Yang sering laundry. Kulon nuwun. Selamat sore Bu Panutanku. Nggon iki laundrine jenengan, Bu. Sing episode 2. Laundry kok nganggo episode 2 barang togang. Kula pun ngeterke sing episode setunggal to. Lah niki sing episode kedua ngoten lho. Lah terus ngopo? Gak betul apa-apa tak, Bu? Enten betul, Bu? Neng episode loro. Baik, kawan-kawan. Ini adalah salah satu pemeran tokoh wayang orang. Pada malam hari ini mau memerankan tokoh siapa, Mbak? Oh, kalau malam ini itu saya cuman among tamu aja. Among tamu karena, saja ya? Di pandemi ini kan
Kan arah sama. Iya.
Gabung di Wayang Orang Serudari sejak kapan ya, Mbak? Saya itu kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 4-5 tahun yang lalu. Supaya Mbak, Mbak, tokoh yang paling disukai siapa, Mbak? Walaupun semua harus bisa diperankan ya. Iya. Kalau disukai itu malah justru untuk peran wanita. Peran wanita iya, yang diperankan itu yang suka siapa? Kalau paling enjoy itu aku biasanya itu untuk peran-peran sedih gitu. Oh gitu ya, peran ya, sedih. Ya seperti dilakukan Jupadi, dilakukan Dodo Dadu kayak gitu. Terus misalnya Banowati. Iya. Terus kalau antagonisnya itu Gendari. Gendari. Ya. Yang banyak konflik gitu. Masalah yang banyak konflik gitu ya. Mbak, untuk belajar seni sendiri, baik seni tari maupun peran, di mana Mbak? Saya itu kebetulan keluarga saya kan ya seniman ya, bisa dikatakan seniman. Semuanya ada di jalur seni, ada yang nari, ada yang musik, kayak gitu-gitu. Jadi udah mungkin turunan. Jadi dari umur 3 tahun itu aku udah belajar. Oh, memang nari, ya, iya. Memang udah dipersiapkan benar-benar sama ibu saya. Oh, dari kecil. Tadinya latar belakangnya nari, akhirnya saya besar menyukai dan naik. Setelah masuk ke Wayang Orang Serudari, ternyata saya enjoy sekali untuk mendalami seni peran. Seni peran. Ya. Untuk bahasanya sendiri, Mbak, kalau wayang itu kan bahasa tata krama ya, bahasa Kromoi. Bahasa ya. Ya, bahasanya kan runtut begitu ya. Tuh belajar bahasanya itu dari mana, Mbak? Lah itu sampai sekarang pun saya juga masih belajar. Oh. Nah, itu enggak mudah, sangat tidak mudah ya, Pak. Butuh waktu dan memang butuh niat yang ekstra untuk belajar sebuah onto wecono, karena tata bahasanya tuh enggak sekedar satu atau dua, bisa nanti ketemu sama orang tua bisa berbeda, ketemu bisa pantaran beda, beda kasta juga beda lagi kayak gitu. Jadi sekarang, ini memang on process sambil jalan setiap hari belajar. Mbak, sekarang saya pernah lihat video Mbak itu jadi putri ya, putri halus gitu. Tiba-tiba ada lawakan yang lucu gitu loh. Harusnya kan nggak boleh tertawa, tapi Mbak nggak bisa tahan tawa, gimana Mbak itu? Bapaknya apal banget. Sampai. Ya. Wajah ya, tapi terlihatan gitu ya, itu manusiawi memang. Itu gimana Mbak, ada nggak triknya gitu supaya sebenarnya untuk menyembunyikan Kalau saya itu menyikapinya gini ya Pak, kalau ketika itu lakonnya itu masih bisa untuk santai, artinya bukan masuk ke permasalahan yang terlalu serius. Saya juga logis aja lah, orang namanya juga wayang, juga manusia gitu. Pasti yo sok ketawa, sok waktu gitu. Tapi ketika nanti memang masuk di adegan drama yang benar-benar kita harus menampilkan drama yang serius itu, saya benar-benar harus bisa nahan. Iya. Konsentrasi. Penonton juga memaklumi Mbak, karena memang sulit untuk menahan tawa waktu itu. Iya, kalau memang itu lakonnya humor sih. Iya.
Generasi muda untuk mencintai wayang orang maupun melestarikan, apa Mbak pesan-pesannya? Pesannya itu ya, aku tahu kalau di era zaman sekarang itu memang anak muda itu lebih mengemari kesenian luar pasti. Hal yang lebih praktis, yang lebih gayeng, lebih apa, energik seperti itu. Tapi tolonglah mencoba kita sebagai generasi muda untuk setidaknya melihatlah sekarang tuh perkembangan untuk wayang orang sendiri, wayang orang tradisi itu sudah sangat pesat. Iya. Dan juga kalau mau melihat di Sriwedari itu kan juga pemainnya juga sudah muda-muda. Muda-muda, benar sekali Mbak. Itu juga mereka juga mau belajar. Jadi untuk orang yang memang di luar seni atau pemirsa lah ya, generasi muda itu coba dilihat dulu. Karena di dalam pertunjukan wayang orang itu pasti ada tuntunannya, ada nilainya, nilai moral yang pesan yang disampaikan yang bisa dipelajari untuk di kehidupan kita, bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita jadi lebih baik. Baik Mbak, terima kasih untuk pesan dan pesannya. Mbak siapa tadi? Putri. Mbak Udin. Putri. Mbak Putri nih kawan-kawan. Ya. Oke Mbak, terima kasih kebersamaannya. Sukses selalu untuk wayang orang Sriwedari. Ya, terima kasih sama-sama. Sama-sama. Thank you.
Yaki Explorer Channel.